Kania, kamu mau kemana? Mau ambil mobil di kampung kucing. Emangnya mama gak ngerti? Kan tinggal telepon bengkel, terus mereka yang urus semuanya. Ya walaupun orang bengkel, tapi kan tetap aja Kania yang harus ambil mobilnya. Di sini kunci mobilnya mana? Mama apaan sih, Ma? Biar driver yang urus semuanya. Hari ini kamu diem di rumah, gak boleh kemana-mana. Mundur bentar, kita mundur sini aja. Apaan sih, Maja? Apaan sih? Aduh, kok ngumpet di sini sih, bos? Dasar lemot, ngumpet di musola itu lebih aman. Udah, aja. Berisik. Mas Raja. Oh iya, itu ntar yang disuruh Pak Ustadz, ntar gue bersihin semuanya, ya kan? Nah, itu kan Mas Raja. Dia ngapain di sini? Bos. Ntar dulu, di sana kan banyak warga. Mau cari mati apa? Belakang, Pak. Di belakang sana. Iya, Mas. Oh iya, terus ntar saya bersihin ini aja, daerah sini aja. Oh iya, bersihin aja, Mas. Sini aja. Waduh, mendingan kita cabut aja. Ya udah deh, kita cabut aja. Dam, dengar-dengar ada muazin baru ya. Kamu yang pilih. Muazin yang mana nih, Mas Gun? Yang di musala kita kan? Itu loh, yang muazin baru namanya Raja, kalau nggak salah. Iya, Dam. Ane sampai lupa ngucapin terima kasih sama Inti. Gara-gara ada Raja, sekarang musala kita jadi rame lagi. Kamu kok nggak cerita sama Mama, Dam, kalau Raja itu teman kamu? Maaf, Mas Gun, Pak Ustadz. Ini kayaknya ada yang salah nih. Saya nggak kenal sama Raja. Kan Ane pernah minta cariin muazin baru sama Inti. Sebab kan muazin yang lama sudah pulang kampung, Dam. Iya, maafin saya, Pak Ustadz. Saya belum sempat kasih muazin yang baru untuk musala kita. Terus kalau bukan Inti yang ngutus si Raja, siapa ya? Mending tanya langsung ke orangnya aja, Pak Ustadz. Saya sih khawatir ya. Mohon maaf, bukannya seuzon. Saya takutnya nanti si Raja hanya numpang tidur aja di musala. Iya benar, Mas Gun. Kita nggak boleh seuzon. Apalagi kan Raja sampai saat ini bantu musola kita. Ane setuju sama Inti, Dam. Biar nanti Ane tanya pelan-pelan sama dia, ya. Kalau gitu, Ane permisi dulu. Pak Ustadz, saya ikut ya? Kalau gitu saya ikut, Ustadz. Ya udah, Bu Ratih, kalau gitu saya pamit dulu, ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, hati-hati. Mas Raja, jadi benar? Orang yang kemarin aku lihat itu kamu. Kamu ngapain sih pakai baju begini segala, ha? Huh? Ingat, Mas, kamu itu maling. Iya, aku tahu dan aku ingat tuh. Cuman sekarang posisinya aku udah berubah. Aku udah tobat. Udah tobat? Udahlah, Mas. Allah tuh gak mungkin nerima tobat kamu yang udah bunuh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Jadi ente abis ngebunuh orang? Enggak. Biar saya jelasin saya. Dan ente sembunyi di dalam musola, pura-pura jadi muazin gitu. Udah usir aja Pak Ustadz, ini tuh musola, bukan buat pembunuh seperti dia. Bisa-bisanya ada orang yang menyembunyikan bangke di rumah Allah. Astagfirullah. Sabar, semua tenang. Sabar, Pak, sabar. Udah cukup, kita nggak boleh seuzon dulu. Lagian kan setiap orang punya masa lalu yang buruk. Apa salahnya kalau kita dikasih kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan? Yaudah, kalau gitu jangan jadi muazin lagi di sini. Kamu lihat sendiri kan, Mas. Gak ada warga yang mau nerima tobat kamu. Ya, aku lihat kok. Tapi yang berhak nerima tobat aku, yang menilai tobat aku tuh bukan mereka, tapi Allah. Udah deh, Mas. Kamu itu udah ditakdirkan untuk jadi maling. Nggak usah sok nggak menerima takdir kamu. Kamu salah. Semua orang tuh berhak untuk berubah. Aku bisa berubah, kamu juga bisa berubah. Coba kamu pikir deh, kamu mau sampai kapan jadi maling? Nggak usah kasih nasihat segala deh, Mas. Kalau emang kamu udah nggak mau jadi maling, ya udah terserah kamu. Yang pasti, kamu pergi dari rumah ini.
mau sampai kapanpun juga, aku akan tetap jadi pencuri. Walaupun kamu gak akan nemenin aku lagi. Gak akan ada yang bisa hentiin aku. Mau Tuhan sekalipun. Astagfirullahaladzim, please, tolong. Kamu dengerin aku ya. Udah mas, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Hanya kepadamu lah hamba berserah diri. Ampunilah semua dosa-dosa hamba yang pernah hamba lakukan, ya Allah. Yang tolong, tolong jagalah istri hamba. Jauhkanlah dari semua mara bahaya, ya Allah. Jangan sampai ada satupun orang yang bisa menyakiti dia. Jangan sampai, ya Allah. Jauhkan dia dari semua orang-orang yang akan menyakiti dia. Amin. Amin, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gun. Mas Gun. Mas Raja. Mas, lagi doain istri mas ya? Iya Mas Adam, saya cuma kepikiran sama dia, saya takut dia kenapa-napa. Istrinya Mas Raza itu pencuri. Mas, mintalah perlindungan sama Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada istri mas supaya tidak melakukan pencurian lagi. Kita kan tahu pencuri itu adalah dilarang sama Allah dan dosa besar. Iya Mas Gun, Mas Adam, saya paham, saya ngerti pembicaraan ini. Makanya saya di sini, saya juga saya pengen bertobat. Tapi sekarang saya berdoa untuk istri saya karena saya cuma takut sampai dia kenapa-napa, saya takut dia celaka. Ya mudah-mudahan istri Mas bisa cepat diberikan hidayah seperti apa yang dibilang Mas Gun. Dan bisa diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Amin. Insyaallah. Terima kasih Mas Gun. Astagfirullahalazim. Us! Daus! Ya Allah, Us! Ini rumah kenapa gempa bumi? Kenapa? Aduh, Pipi. Sini dulu. Astagfirullahalazim, Us. Yo. Lu masuk agak lihat rumah berantakan begini. Mak. Yang lihat mah orang saking tadi buru-buru ganti sarung. Udah capek banget. Ini siapa mainin, Mak? Ini gempa bumi apa-apa ya? Kok bisa berantakan semuanya? Ini perabotan dapur, lihat jungkal semuanya. Pi, ini kerjaan siapa sih, Pi? Allahu Akbar. Ayo Allah, ayo Allah, us. Ada orang lewat. Maling. Ayo cepetan kita udah. Ayo buruan. Ayo cepetan. Ya Allah, maling. Tolong dibantu nih, gimana nih? Ditungguin. Biasa aja Pak RT, nanti ke bawah. Iya nih, perempuan Mas Gun jadi mana? Ya. Coba periksa, mudah-mudahan masih hidup. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Lin. Ini istri saya, Bang. Lin, ya Allah, Lin. Istri Abang? Nancep dia, nancep. Lihat sini, Bang. Ya Allah, tolong lu naik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Stop, 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 Wajib. Ada gempa, Ustaz. Stop. Ya Allah, Ustaz, Wajib. Amblas. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tenang. Pak Ustaz, sebaiknya kita berdoa agar pemakaman berjalan dengan lancar. Sumaila ruhi Lisa binti Rosid. Allahumma ighfir laha. Amin. Wa irhamha. Amin. Wa afiha. Amin. Wa afu anha. Amin. Wa ij'al qabrahu raudatan riyadil jinan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Raja, ente yang sabar ya. Semoga kematian almarhumah bisa membuat berhenti bermaksiat dan selalu berbuat dosa. Ente doain aja supaya Allah memaafkan dosa-dosa dan kesalahannya. Terima kasih, Pak Ustaz. Seharusnya mama aku kasar sama kamu kemarin. Maafin, Em. Gak apa-apa kan, Nia. Mungkin mama kamu benar. Aku gak pantas buat kamu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Yang bisa bilang pantas atau enggaknya soal jodoh itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan kita berjodoh, kamu masih mau? Kamu cepat sembuh ya.